Halo semuanya, salam lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat api dengan magnesium klin. Jadi seperti ini, batang magnesium. Ini caranya cuma menggosokkan dengan batang besi seperti ini. Terus untuk bahan yang lain kita bisa menggunakan yang pertama yaitu dari ompot kelapa. Terus ada ini damen ya, kalau di sini namanya jerami, bisa juga daun-daun kering. Terus ada ranting-ranting kecil. Terus kalau ada ini ada serabut kelapa. Jadi seperti ini. Oke, langsung saja kita ke video cara pembuatannya. Nah, untuk pembuatannya yang pertama kita rajut. Kita gesekkan. Ini kan ada gerigi-geriginya. Kita cari serbuk magnesiumnya. Hati-hati jangan sampai terbakar serbuknya sebelum terkumpul lumayan banyak. Kita siapkan serabut kelapanya tadi. Ini serbuk magnesium klinnya. Akan saya coba nyalakan. Oke, kita masukkan ranting-ranting. Kalau sudah hidup. Ini rantingnya sudah mulai terbakar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video mengenai bagaimana membuat api dengan magnesium klin. Tunggu video selanjutnya dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan salam lestari.